melakukan evakuasi ABK, di mana kapal yang kita evakuasi Vendam jumlahnya 344 ABK ya, yang sebelumnya kapal ini berlayar dari Kolombo. Ini merupakan kapal yang ke-16 untuk kita lakukan evakuasi. Nah, seperti biasa, hari ini kita sudah melakukan kegiatan mulai dari tadi, tapi sebelumnya kita sudah melakukan koordinasi dengan KKP, sudah sehari sebelumnya sudah melakukan pengecekan kesehatan di kapal, kemudian pagi tadi kita melakukan debarkasi dengan menggunakan kurang lebih 5 tandem boot ya, secara bergantian, dan sampai di DICT kita lakukan prosedur protokol COVID, mulai dari pemeriksaan administrasi, penyemprotan disinfektan, kemudian kita lakukan pengecekan barang-barang bawaan dari teman-teman kita ABK, X-ray. Ya, tentunya di sini penting kita lakukan untuk mengantisipasi apabila ada membawa barang-barang yang ya, secara hukum tidak boleh dibawa. Nah, selama ini memang kita menemukan paling juga minuman-minuman yang itu juga kita hancurkan oleh teman-teman Bea Cukai. Yang lain-lainnya saya sepanjang ini tidak ada. Ya. Kemudian setelah ini mereka kita akan lakukan pergeseran dari JICT menuju ke hotel yang sudah kita siapkan sebanyak 344 orang tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!